Halo sahabat YouTube, jumpa lagi bersama saya Om Pei. Di video kali ini saya ada di pusat kota Bandung ya. Kali ini saya akan review toko aksesoris ya, lebih ke grosir sih. Saya ada di kota Bandung. Oke. Nah pemirsa, sekarang saya ada di grosir ya, grosir tempat mainan ya, lebih ke mainan anak-anak sih, sama aksesoris-aksesoris ya, banyak di sini nih. Ini lokasinya ada di kota Bandung ya, di alun-alun. Ntar saya spill nama tokonya. Nah di depan saya ini ada kipas angin ya, kipas angin portable. Harganya 25.000, kalau beli 1, kalau beli 3 itu lebih murah ya, 24.500, beda 500 rupiah. Banyak ya di sini aksesoris-aksesoris seperti ya jam tangan, ada apa lagi ya? Ada banyak nih, ada gantungan kunci. Ada brick tuh di depan. Ada kipas angin besar nih. Harganya 60.000. Ini ada 2 lantai ya. Ada 3 lantai. Kebayang ya, 3 lantai tempatnya banyak aksesoris. Ini ada lampu hias ya buat di meja, ini harganya 54.000. Kalau beli 3, beli 1 55. Komplit ya, di sini ada celengan juga tuh. Nah ini ada LED mini lamp ya, mini lampu nih. Harganya 35.000. Jadi di sini kalian bisa beli eceran atau partai ya. Buat dijual lagi bisa, bisa buat souvenir juga ya. Pokoknya komplit ya. Saya mau lihat satu persatu ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Nah di depan saya ini ada stiker buku. Stiker buku ini harganya 7.500. Banyak. Ini buat perempuan. Gantungan kunci ya. Nah ini depan saya ada brick. Ini harganya murah ya di sini. Harganya ini 6.500 ya. Nah ini harganya. Murah meriah ya. Jadi buat dijual lagi bisa di sini. Seperti grosiran 5.500 satu koli. Nah di samping saya juga ini ada loose leaf ya, loose leaf. Harganya 30.000. Banyak ya berbagai ukuran dan gambar. Ada bando harganya 20.000, bagus. Kualitasnya bagus. Ini ada cermin ya, berbagai bentuknya itu, harganya juga bervariasi, mulai dari 17.500, ada yang 20.000, ada yang lebih murah lagi. Bawahnya ada sisir. Ada pun saya ada tas-tas kecil ya, buat apa ya, make up atau universal. Baru di lantai 1. Ini boneka lucu ya. Buat souvenir juga bagus nih. Buat hadiah ulang tahun. Banyak ya macam-macam jenis ini.
juga nih. Komplit ya pemirsa di sini, mulai aksesoris-aksesoris dari jam tangan, jepit rambut, ada brick juga Lego ya. Ada tas, ada tempat pensil, macam-macam, ada kipas angin, ada jam dinding. Nah, saya mau naik ke lantai 2 ya. Nah, lantai 2 lebih ke barang pecah belah ya. Saya mau naik ke lantai 2 dan lantai 3. Nah, ini udah lantai 2 ya pemirsa. Ternyata di lantai 2 berbagai aksesoris ya, mulai dari tang jepit, ada gunting. Ramai ya suasana di siang hari ini. Pengunjungnya banyak banget. Saya lihat nih suasana di lantai 2. Nah, ini dia suasananya, ramai banget. Barang-barang pecah belah. Jadi kalian kalau mau kesini harus hati-hati, apalagi buat anak kecil ya. Ini barangnya pecah belah, kalau pecah berarti membeli ya. Jadi harus dijaga kalau buat anak kecil. Jangan biarkan sendirian, nanti bisa merugikan orang lain dan sendirinya ya. Oke, saya mau lihat-lihat dulu. Ini ada mangkok ukuran besar. Harganya Rp25.000 ya. Harus hati-hati saya kesininya. Ini barangnya pecah belah. Nah, ada cangkir ya. Tapi saya nggak akan megang, takut pecah. Cangkir di sini banyak-banyak cangkir. Ada gelas juga ya. Kebanyakan cangkir di sini. Saya ingatkan lagi, kalau bawa anak kecil di bawah 7 atau 8 tahun harus hati-hati, sudah dampingin. Karena nih ada tulisan ya, memecahkan berarti membeli. Jadi bukan buat anak kecil aja sih, bukan berlaku untuk semuanya ya, mau orang dewasa mau apa, tapi ya lebih anak kecil lebih harus hati-hati. Nah, ini wadah tisu ya, bagus ini buat di ruang tamu atau di meja makan ya. Harganya Rp35.000, murah ya. Kalau bikin susah. Jadi beli aja yang udah ada. Jangan sekali-kali bikin yang susah. Tapi kalau kalian punya bakat sih nggak apa-apa dibikin. Oke, lantai 2 udah mungkin ya. Sekarang saya mau naik ke lantai berikutnya, lantai 3. Kita lihat seperti apa di lantai 3. Nah, ini lebih banyak ya aksesoris-aksesoris buat perempuan, mulai dari kalung, gelang, dan sebagainya ya. Ini ada aksesoris pernak-pernik buat bikin gelang ya, bikin kalung. Ini harganya per 50 gram Rp5.000. Ternyata komplit ya di sini ya. Nah, depan sih banyak benang jahit juga ya. Ini per 3 piece itu Rp7.500 ya. Ini yang besar. Jadi buat perlengkapan jahit juga ada di sini ya. Ada penitik kecil yang gold. Ada aksesoris buat boneka juga ya. Ternyata nih ada matanya nih. Ada aksesoris boneka. Ada lem tembak. Di atas saya ada ini nih, ada penggaris buat bikin pola baju ya. Ada pita-pita juga. Oke, saya mau naik ke lantai 3. Wah, lantai 3 ternyata bagus ya, unik. Banyak bunga-bunga plastik di lorong ini ya. Akses mau ke lantai 3 nya nih unik banget. Wah, keren. Bagus. Kita lihat ada apa nih di lantai 3.
ternyata ini tempat bunga-bunga ya, bunga-bunga plastik nih, keren nih. Jadi seperti bukan di ruangan ya, kayak di tempat resepsi pernikahan di hotel-hotel ya. Wah, luas banget nih. Lantai tiga bisa seperti bisa kalian lihat ya tempatnya ya, romantis banget, banyak berbagai bunga dan warna ya. Ini di depan saya apa nih, kita lihat. Ini bunga juga ya, hiasan buat di ruang tamu atau di ruang TV ya, bagus. Ada kumpit, ada pot-potnya juga ya, pot-pot yang terbuat dari bahan tanah liat. Nah ini potnya ya, ini dari kaca bahannya. Saya mau lihat ke lorong belasannya, kayaknya lebih bagus tuh. Oh ini harganya. Dan rumput, harga rumput sintetis ini yang grade B, ukurannya 1x1 meter, harganya 85.000 per 1 meter. Nah sekarang saya mau lihat-lihat di sini. Oh bagus nih pemirsa, lihat. Ah ini nih tempat nyimpan bunganya ya, lebih ke hiasan dinding. Harganya 82.000 nih yang seperti ini, bentuk ini. Ini kreatif ya, sederhana tapi bagus. Nah ini bagus, ini bisa buat di dapur ya, buat gantungan universal sih, buat di dapur bisa, buat di ruangan tengah bisa ya. Ini kastok 67.000, ini bisa buat tempat bumbu-bumbu juga ya, universal. Jadi kalau kesini emang benar harus banyak uang ya, ya minimal bawa uangnya cukup lah. Soalnya banyak barang-barang yang bagus dan unik ya. Mulai dari di bawah, di lantai bawah itu ada aksesoris-aksesoris. Lantai 2 masih aksesoris, ke lantai 3 ini lebih ke wanita ya, soalnya banyak bunga di sini. Nah ada bantal juga nih. Bantal harganya berapa ya? Kita lihat harganya bantal ini. Gak ada harganya pemirsa. Gak ada harganya ya ternyata. Nah, ini apa nih? Bagus. Ini apa ya kira-kira? Ini oh manekin, manekin hiasan. 37.000 ya. Bagus. Udah banyak aksesoris-aksesoris ya ini. Ini buat apa nih tempat? Aksesoris juga ya. Spilang tolong sebelah sana. Oh, ini ada di sebelahnya ada keset ya. Ini empuk. Bahannya kayak apa? Sintetis ya, plastik sintetis bahannya. Sebelah saya ada bunga matahari ya, warnanya sangat bagus ya, warna oranye kekuningan. Biasanya ini banyak binatang yang hinggap ke sini ya. Mulai dari kupu-kupu sama lebah ya. Di sini biasanya nih hinggapnya. Tapi kalau kura-kura nggak mungkin ada di sini ya. Ah ngaco nih. Bagus ya. Nah di pinggir saya ada hiasan-hiasan lampu ya. Tuh ada lampu-lampu. Ada seperti sarang burung tapi sih bukan. Ini fungsinya ya buat dipasang lampu ya. Banyak ditemukan di tempat makan atau kafe ya. Seperti ini. Aksesoris sih. Ini harganya di 115.000. Nah ini unik di atas saya.
Ini banyak box-box juga ya. Ini tempat-tempat buat ya kalau buat ngasih ke pernikahan atau apa bisa disimpan kerudung atau baju atau apa nih. Di sini box-boxnya, aksesoris-aksesorisnya bisa dimasukin ke sini. Nah ini sih lebih ke tempat penyimpanan ya, atau universal, bisa dipakai tempat baju kotor ya, simpan di sini bisa ya. Ya apapun bisa disimpan di sini ya. Tapi menurut saya sih jangan buat sampah ya, lebar ya. Kalau buat mainan sih bagus, mainan-mainan anak kayak Lego atau mobil-mobilan kecil ya, bisa dimasukin ke tempat ini. Harganya di Rp185.000 ya. Ini ada, ini lagi nih, ada buat nyimpan-nyimpan botol-botol kecil ya, kayak kecap, saus, ataupun minuman-minuman di sini. Banyak ya. Jadi komplit banget tempat ini ya, namanya Victory ya, di kota Bandung ya. Nah pemirsa, sekian dari saya review di Toko Victory yang beralamat di Jalan Asia Afrika. Patokannya pokoknya alun-alun ya, sebelum belok kiri yang ke arah Toko Emas ABC ya. Ini di pinggir saya banyak bunga-bunga, bagus sekali ya. Oke, terima kasih banyak sudah nonton video saya. Kembali lagi di video selanjutnya.